الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعيانا. Banyak pesepak bola muslim yang menjadi inspirasi warga dunia untuk bangga dengan Islam. Dan salah satu pesepak bola muslim yang saat ini tengah mencuri perhatian adalah Amir Ibrahimov, wonderkid milik Manchester United. Ya, Amir yang saat ini masih berusia 14 tahun memang tengah jadi buah bibir di jagat maya. Sebab selain skill olah bola yang ia miliki, pemain kelahiran Dagestan Rusia itu ternyata juga sangat jago membaca dan menghafal Al-Quran. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang menarik, apalagi ia tergabung di klub paling disorot di dunia, Manchester United. Lantas siapa sih sebenarnya pemuda ganteng yang satu ini? Amir Ibrahimov lahir pada 2 April 2008 di Dagestan, Rusia, sebuah wilayah republik yang juga merupakan tanah kelahiran petarung MMA ternama, Khabib Nurmagomedov. Nah, terlepas dari tempat lahirnya yang berada di Rusia, Amir sendiri tumbuh dan besar di Inggris. Hal ini diketahui dari klub pertamanya, yakni Sheffield United. Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Akademi Sheffield United, Amir yang memang punya bakat oke dalam sepak bola, kemudian direkrut oleh tim Akademi Manchester United. Dan hebatnya, ia bisa langsung masuk ke tim U18, kendati masih berusia 14 tahun. Karena tumbuh dan besar di Inggris, Amir pun sempat dipanggil membela Inggris U15 pada Februari 2023 lalu. Nah, sebagai winger, ia dibekali kemampuan dribel dan kecepatan yang sangat baik. Selain itu, kemampuannya dalam melepas umpan juga dirasa sangat oke untuk anak seusianya. Maka tak heran, meski usianya masih 14 tahun, ia sudah tampil sebanyak 5 kali untuk tim U18 Manchester United. Nah, selain punya bakat olah bola mumpuni, rupanya Amir ini juga jago dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Hal itu terbukti saat sebuah unggahan video dari akun fanbase Manchester United, United Extra, memperlihatkan Amir dengan pakaian casual, tampak begitu tenang dan kalem saat melantunkan surat Al-Furqan ayat 72 dan 73. Jelas hal itu seketika membuatnya jadi perhatian, khususnya untuk fans MU. لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعيانا. Ya, di luar kemampuannya membaca dan menghafal Al-Quran yang dijamin bikin kaum hawa kelepek-kelepek, Amir juga digadang-gadang bakal jadi prospek cerah bagi Manchester United di masa depan. Terlebih pada April nanti, usianya akan masuk 15 tahun, dan itu artinya tinggal 1 atau 2 tahun lagi untuk bisa setidaknya merasakan latihan bersama tim senior. Dan bila beruntung, maka dia bisa seperti Alejandro Garnacho, yang di usia 18 tahun sudah rutin tampil untuk tim utama Manchester United. Oh ya, sedikit info nih. Meski ia kini bermain untuk MU, namun sang adik, yakni Muhammad Ibrahimov, kini terdaftar sebagai pemain Akademi Manchester City. Nah, tentu akan jadi sesuatu yang seru ketika di laga Derby Manchester ada kakak beradik yang harus berjibaku membela tim masing-masing. Namun apapun itu, jalan masih panjang. Intinya doakan saja yang terbaik, oke? Okay?